Udah tau. Hoi 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 hoi, info 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 pendil. Info penting, sing pengen munggah swarga aja lali di antem tombol subscribe. Gendang gendang gendang. Jelas kiamat. Antem. Oh. Kurang ini lo coba lagi guys, ini kita berada di rumah pemilik dari sendaren Brewok, yaitu guys bos nang tadi tak gulai layangannya tidak di rumah guys, layangannya gak nengok mati baik gini konconi. Nah karena kemarin ada yang request lumayan banyak sih, suruh nge-review sendaren Brewoknya. Ini saya review lengkap biar bisa dicontoh para pemburu sendaren Brewok di rumah-rumah. Oke, nah ini dia guys sendarennya. Oke, saya review dari yang pertama. Ini panjangnya tadi katanya 4 meter 80. Tuh, petang meter bulung puluh guys. Tuh bawa berani. Untuk bobotnya ini sekitar 2 kilo. Sekitar 2 kilo, 2,3, 2,4 kita semuanya guys. Nah, untuk lebarnya ini 3 jari. Sekali 3 jari. Ini untuk sandalnya ini menggunakan pelijaran para gede sih. Warna 48. Wah. Lagi ya marah. Sakro ewang anu mangkrang. Ayam kula 4,5 tuh deh. Kayak 48 malah. Layak. Ini babunya rem bambu kumkuman kan. Bambu kumkuman bambu di kum, direndem. Tandane kopi ya. Kopi bro. Babunya direndem. Untuk tebalnya segini guys. Ya. Guntingannya langsung. Jadi tengahnya sini. Jadi kira-kira. Jadi tengah yang lebar 3,5 itu enggak semuanya guys. Cukup dari sini. Dari sini. Nah, terus di gunting langsung rotor. Untuk samping ini lebarnya 2,5. Sekitar 2,5 ini. Okay. 2,5 2,4. Sangat lurus sekali. Ini pedal yang gunting ora apa jane. Jadi paham? Oke. Okay. Nah, kalau kunci suara seperti ini tuh pentangannya anu guys, nekok tengah. Cuman yang tengah itu ombo. Maksudnya nekok tengah itu seperti ini. Nekoknya langsam. Lihat. Nah, langsam di tengah. Cuman yang bagian tengahnya itu lebar. Nah, itu nanti cari suaranya itu kalau menurut saya sangat mudah. Cukup tendangnya ini atau mekanya ini di gunting agak nengah, kira-kira dari tengah berapa ya guys, tengah. Cuman yang guntingnya itu sangat lurus, tidak julek. Ini semakin lurus maka akan semakin jeleng suaranya guys. Ini komposisi di dalamnya ini menggunakan cawet nih, coklatnya cawetnya bujunya cawet, dan ini dikasih apa namanya tali peti kan, lihat telekok-telekoknya dalamnya dikasih tali peti untuk penguat.
cuma segini satu kilan, terus dilakban. Ada sebagian pelayang itu enggak dikasih lakban guys, tapi kayaknya ini dilebarkan sampai dari sini, itu sudah aman. Tapi kalau dilakban, tinggal pilih yang mana. Ini lakbannya sekitar 60, sekitar 80 cm dari sentil. Oke, beres. Untuk mingkanya tengah 3,5 cm. Oke, bisa dicoba di rumah. Oke, nah untuk bambunya, masalah bambunya bisa direndam atau tidak tergantung selera guys. Memang samnya rata nanti akan menghasilkan suara yang empuk enak, khusus untuk panjeran ini, sendaren beriwok. Posisi penangannya guys, kata. Ya paling kuwi lho gak repo wenae. Kok gak bisa repo wenae. Kok gak bisa repo wenae. Lebute kok ngene kok dilemki. Pertolongan pertama. Pada ring pecah-pecah. Gak repo enak kuwi. Google. Berapa tik? Apa jenenge? Kau aku bener mas aku ya. Sedengan. Tapi aku guntingan barangnya yang ngaruh. Guntingan naro noko e pentangan. Jalan obet no. Kabatemu ni. Ya pernah bendulannya tu. Wes okey. 020 ki misteri.